Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama kali samalah kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah taala hidayah taufik dapat boleh bersama pula pada malam ini. Tambah-tambah hal lagi malam jemaah. Tambah hal lagi hak penting besar sekali malam jemaah pada awal bulan Rajab. Kata setengah riwayatnya, malam hak agama Islam hak besar ni, malam Nisfu Saban, malam 27 Rajab, dan malam Lailatul Qadar, malam Arafah, patu malam jemaah, pas malam jemaah hak awal bulan Rajab. Patu Rajab baru ni kalau kita tengok takwim, satunya kena pada hari satu. Ada satu kena pada hari satu bulan Rajab. Lalu tu jemaah lepas dah lah. Jadi awal jemaah hak bulan Rajab kata keistimewaan hak dalam malam jemaah. Maak tu sudah pas beripu malam jemaah hak awal bulan Rajab. Hebat sangat hebatlah. Tak ada semasuk dalam malam yang agung di dalam hak agama Islam kita. Nah, lepas tu malam ni bermula dikatakan 7 hari lah. 7 hari malam ni masuk 7 hari. 7 hari pada malam ni bermula awal daripada bulan Rajab bermula malam jemaah. Kata setengahnya mayat yang mati dulu-dulu kelik belaka malam ni. Yang malam hari besar sebab kita hari besar ke katuk kolah. Yang tak ngaji, oh budak hari ni katuk one hand chart. Atau bih apa-apa perkatuk besar. Okay, soto tanya rumah pun tak kerja, mak sedap tagih gitu kan. Tak ada apa yang katuk one hand chart. Lepas tu, hak tu kita kenal sangat lah. Nah, katuk bih. Kalau-kalau siaga apa, katuk bih. Nah, suka. One day hand chart ke apa, katuk lah. Kalau besar-besar. Lepas ada agama kita kena kenal katik atau malam ni ialah masuk atau bulan Rajab tu bulan besar dah. Lepas awal pada bulan Rajab. Jadi dua lah bulan Rajab besarnya. Dan awal bulan Rajab malam jemaah, pas lagi malam 27 Rajab. Dah malam 27 Rajab dah. Kena kepada malam Khamis. Dah malam Khamis 48 apa. Dah tu di antara hak kata 27 Rajab tu. Tak apalah tu kita perakak sekali lagi hak kata puasa tu. Tapi malam ni pun tak ada apa lah lah. Lepas bulan Rajab ni kita tahu sorry yang ganda 70. Ikut wa amal ibadat lah. Lepas tamu malam jemaah pula dahnya. So yang ganda 70 pula. Jadi arti malam ni orang panggil beripung lah. Beripung orang panggil pok. Pok dah orang panggil. Malam jemaah lagi pas awal. Awal ma'ak kau boleh Rajab lagi. Lepas diri bulan Rajab tu sendiri so lagi. Habis tu kalau bini tak mari tu lah, mari lah. Boleh tu lah awak hari sungguh. Payah temu. Payah nak temu tu bertelah dengan malam jemaah. Kau awal bulan Rajab. Lepas kena malam bulan Rajab pula dah. Lepas malam jemaah kita tahu dah. Gapo? Kau Nabi royak kepada sahabat dia berita Jibril yang Muhammad. Aku nak royak berita baik kamu 3 perkara. Mu nak dengar tak? Nak. Pak Nabi royak ke sahabat dia nak juga. Gena tiap amal wa amasa ya ganda 70. Hak malam jemaah. Pak tiap malam jemaah di mendeko 70,000 orang. Daripada api neraka. Nak malam jemaah. Tambah malam jemaah pula awal Rajab pula dah. Allah beripu sungguh-sungguh. Lepas malam jemaah juga diturunkan rahmat 90 rahmat. Tak suka malam-malam lain. Itu kehebatan hak kebiasa. Tambah dikacuh dengan awal mulai Rajab pula. Tutulah culuk cuwi ke apa. Apa nama Haji Ma'im mari pun. Benang-benang tutul marilah. Ayuh juga ni nak bertemu lagu ni payah ni. Okay, panggil. Itulah saya kalau saya tak mari. Tu orang panggil. Pas penutup dia tengok pun suka lah. Nak buat amal apa buatlah pada malam ni. Beri pun sungguh-sungguh. Kata ruh klik laku-laku pada malam ni. Ada kata ruh lama-lama tak klik dah. Klik masa 40 hari tidak setahun. Tapi malam ni memang klik ni. Kenapa melia sangat pada malam ni? Melia sangat. Apa nama pok-pok tu? Pok klik tu. Mayah bawa kereta ke apa ni boleh tutup mari lah. Okay. Tu bayar-bayar klik belakang lah ni. Klik. Kerana
kelebihan awak pada bulan Rajab. Klik tengok anak cucu yang mari dah. Ha, hak tu pak dia cerita tu. Dah. Atu baik wala bagaimanapun begitulah. Habis kita je kena duduk juga penonton dalam sedidiki. Cara-cara hal lebih dalam Islam, hak dalam agama kita tu dah. Rajab tu lebih dah, tapi awal Rajab hak malam jemaah. Begitulah di antaranya. Nah, terbaik. Malam ni kita mari sambung dalam kata ebak, kata e kita lagi lah. Dah, jadi musanih derayat katanya, kebenasan sabit lidah ni banyak. Dah, banyaklah sabit balok, sabit apa nama, kebenasan penuh dengan sabit lidah. Tidak Nabi tak nak jelelah kepada Mu'ad tengok. Bila Mu'ad besar kepada Rasulullah, suruh besar dia satu perkara. Maka Nabi pun jelek lidah yang tubik. Allah, Masya Allah. Mujagah ni, Mu'ad. Mujagah ni. Arti naik atas bahaya je lidah. Maksud jaga lagu mana kita nak tubik sepatah, dua patah, tiga kelimah, empat kelimah ni. Terlebih kita beringat dulu. Ha, sebab bahaya dengan dia tu sangat. Sabit Nabi pakai jamis. Orang tino boleh jaga dua lubang. Boleh jaga lubang mulut, boleh jaga lubang parah. Orang ning Nabi jamin serga lalu dah. Ha, tu hebat tak hebat dengan buku mulut dah. Ha, tu sabit. Pasina Abu Bakar pun lagu tu lah. Digalengi sobat yang paling hebat sekali Abu Bakar lah. Digelar Siddiq, orang sangat benar. Benar telajok orang panggil. Tapi sekali-sekala jelai lidah tubik, dia celur ke lidah dia. Ha, tu nak royak setara kelah dia. Lidah ni bahaya. Dah. Ha, lulih makia tu kita ngaji dah sabar ni cara bak bahum. Dah. Ha, bak bahum. Selesai situ kita mai tengok pula. Sabit dengan ngupak pula. Tu mari pada lidah belakang lah tu. Baik. Ada pun mengupak. Maka iaitu mengupak ni menyebut engkau akan sedara engkau, menyebut dengan perkataan yang beci ia sedara akan dia akan perkataan kaitnya jika mendengar ia sorek akan dia akan perkataan sekalipun. Jadi nak ayat katanya tu takrif ngupak zikruka akhaka bima yakrahu. Kita sebut ke saudara kita bila dia dengar ya tak kena. Sama ada lah dia dengar ya tak dengar pun, tapi kalau tak kena ya dengar, ya baruh ya tak kena dengan kata eh kita sebut tu nama ngupak tu. Nak dobek ngupak tu lagu tu Arab orang panggil ribah. Nah, bahasa Jawi tengah tu orang panggil ngupak. Balik ngupak selagi zikruka akhaka bima yakrahu. Sebut kau saudara kita tapi saudara sama Islam lah. Ada pun demo agama asing tak apa kita ngupak. Sama-sama saudara kita ni ngupak. Kita sebut kau saudara kita zikruka akhaka bima yakrahu. Ya tak kena bila ya dengar. Tak kena kalau ya tak dengar sekalipun, kalau ya dengar ya tak kena. Walaupun hak kita sebut tu kena dengan diri kau. Misalnya kita sebut si kolek, oh kolek upik. Upik nak makan harga lu pada upik. Dekoh-dekoh gapo dok. Tak pandai dengan orang kaya. Kita kata kau kolek kena semua kolek upik. Tapi kolek dengar kita kata lagu tu tak kena. Maka masuk lagu ngupak juga walau kena dengan diri kaya sekalipun. Dia bilang ngupak juga. Ah, apa lagi hak tak kena dengan diri kaya. Nah, hak kena dengan diri kau cerak dah kata dia kupik. Kita kata dia kupik. Bila dia dengar, dia marah. Itu nama kata ngupak. Ngupak ni dia masuk dalam jumlah dosa besar. Nah, siapa tu yang kata dalam Quran dan ngupak ni? Wailul likulli humazatil lumazah. Bermula neraka weh mana cerong. Lubeh. Dengan aku ni ya bukan sama. Ya anda pulak cerong lubang telaga tu. Dan bunyi weh-weh tu lubang dengan aku. Duk cedek kepada wailul likulli humazatil lumazah. Duk cedek kepada orang yang mengupak. Ni nak royak kata kru deh, ngupak ni orang panggil tu hidup cedek dengan aku siap-siap dah. Ni nunjuk kata besar. Pak kita ni jadi makan nasi.
Jadi puyuk nasi dengan ngupak ni popeh 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 jadi biasa dah. Ha, tu kita nak wikna hati kata ngupak ni besar weh. Siapa janji kepada dengan kau nama wing tu wailul likulli humazatil lumazah. Ah ya asalnya orang panggil fok-fok kafir musyrikin duk ngupak kau Nabi Muhammad. Tu hai tu ayat ni. Ah tu ayat sani wasil. Dan laginya Walid ibn Mughirah. Dan Khalah bin apa Umaynah bin Khalah, Umayyah bin Khalah, fok-fok kutua dalam masa dan masa kurih wahing ngupak kau Nabi Muhammad. Maka tu hai turun ke ayat sani tu. Nah, mana bermula satu cerong, satu lubang, satu neraka we ni duk cedek bagi segala orang yang ngupak. Apa ngupak tu gapo? Sanding royak ni. Ngupak tu menyebut engkau akan sedara engkau. Sedara di situ kena sedara seugamo. Nak keluar sedara hok bukan ugamo. Hok tu tak apalah. Nah, pas kita sebut saat ni dengan perkataan yang beci ia sore akan dia. Akan perkataan tu. Kita sebut saat ni tu ia tak kena. Kata dia kupik, ia makan banyak. Dah, ia capung. Gapo-gapo kalau makan dia lah dulunya. Kalau kerja, ia pas belakang. Begitu sungguh perangai lagu tu. Tapi namun ngupak juga. Walau kena dengan diri kau. Ha, pas kita nak buat lagu mana tak saya jadi ngupak. Ha, tu nak royak payah tak payah. Bah ni kecek habang. Ha, deh tu nama ngupak. Jika mendengar ia-ia saudara akan dia akan perkata sekalipun. Nah, ia dengar. Nah, sama adalah yang engkau benar atau nah, sama adalah benar. Dan sama apa nama ni sekalipun engkau tu benar. Ha, deh kita royak benda yang benar, yang betul sungguh. Nah, tapi nama ngupak juga. Apa tu masing-masing kita nak ukar lagu mana nak kita sing ngupak sikit dia. Hari-hari dah ada apa-apa dah. Ah, deh, tak ada apa-apa dah orang panggil. Apa tu kita kena dengar-dengar hadis-hadis semacam lagu ni baru kita mari dah slow sikit. Nak jadi slow tu nak buat lagu mana. Tarikh kita kena dah. Lagu mana yang nak misah? Sama ada engkau sebut tu akan kukurangi pada dirinya. Kita sebut kukurangi sifat yang ada pada diri dia. Kita tahu Allah, Allah tu dah pendek. Dia tak kena tu. Ah, dia tak kena kita tahu Allah tu pendek. Tidak kita tahu Allah gemuk apa yang nago. Ha tu. Tu kita sebut pada diri dia tu. Dah, atau kita sebut Allah kuruh. Tak apa nama ni, tak nak gamuk nak tengok. Kita kata ke dia. Atau dia panggil kita setuh pada tubuh dia. Malaikat boleh juga kata kalau kita ngupak tapi nama ngupak tak berdosa. Misalnya ada seorang nama Allah, dia mata kecai, mata juling. Pada Allah le kampung tanya mah ni ramah. Pak kita ge sebut mana modal Allah, demo tu Allah mana? Allah juling. Ha tu baru tak apa tu. Sebab dia sebut Allah ya tak leh ya ramah. Allah tu lagi Allah Pezah, Allah Cik Moh. Pada Allah juling ada sore. Pak kita nak pergi jumpa dengan Allah. Kata royak sifat tak leh. Allah mana? Allah juling. Ha tu baru tak apa. Mamak mana? Mamak cepek. Tak apa. Allah mana? Allah pendek, Allah gemuk. Tu dia tak kena belakang tu. Nama ngupak tu. Telah kata kau orang gemuk. Dia tak kena tu. Loh, dia mungkin nak cek waktu je ni. Haa, terus depepak dia nak marah. Ngupak juga. Kalau tak kena kita kata oleh belakang. Dia dengar. Ngupak juga sebab dia tak kena. Haa, tapi kalau ramah oleh kapung, kita pergi sumung. Buk atau mamak atau Allah tawa koya atau usin tawa timoh tak sebut sifat orang tak kena atau pergi sebut timoh anak timoh tu lah timoh betak-betak hite-hite tu tak apa deh. Tapi jangan situ tu dia panggil sama ada kita ngupak pada tubuh dia tu so deh tengok atau pada akarnya kita pergi ngupak pergi sebut pada akar dia. Tak boleh kira dengan cik mak tu ke apa? Cik mak kira dengan keng.
Ayak sedak teh kelo dengan kain. Awak nak ceridik betul benar. Pakai terata kelo dengan kain. Arti kalau awak kain, tak takut sekelo lah. Bodoh lah awak panggil. Hati kita gestuh dengan akal dia. Tak ada kira bodoh. Bodoh cik lah. Tak ada kira dengan dia orang bodoh. Ha. Tu dia dengar dia marah tu. Tu sebuah orang panggil nak sebuah akal dia. Nah, orang panggil akal dia. Hmm, dah, tu orang panggil. Patut atau orang kata gila betul-betul kita kelola ya. Nah, apa dia tu? Banyak dalam gila tu. Ha, tu ya lah. Tu nama ngupak. Tu setuh orang panggil akal dia. Banyak benarlah hari-hari dah. Ha, saat ni pada diri. Atau pada perbuatannya. Waktu seorang saudara saat ni. Lagu mana waktu dia? Oh, waktu itu pakai sedap dah. Tapi capung. Capung. Loh, kalau tengok kau, garu lebleh, seluk lebleh, jamuh lebleh. Waktu capung. Padahal dia buat lagu tu sungguh. Tapi nama ngupak tu. Sebab dia dengar, dia tak dia marah. Dia tak kena. Kalau tak depan, dia marah lalu dah. Kita kata dia kapung. Ah, tahu kita kata gapo dia ni? Nah, ah kita kata dia buat teh capuk. Buat teh tak oleh. Rasa rupah lah. Tak oleh. Yo yak bagi hak oleh, kan baru yo bagi hak belumnya. Walau dia kena dia beki buat rumah tu. Dia tak ada embus sungguh bagi hak sungguh. Dia ada bahang kata sungguh. Kita tahu, kita royak demo kata dia tu. Nah, buat kerja tak oleh. Ha tu dia panggil buat teh lagu tu bila dia dengar kita setuh dengan kata eh ni nama ngupak juga lagu tu. Ha tu setuh dia panggil segi buat teh. Ha tiga dan lagi atawa pada kata eh nya. Kita gi kecek setuh pada diri seorang saudara sat ni hok kata eh lah dah. Loh kalau dengar dia bero aku nak gi semayek rasa halah. Suara apa kata au. Ha tengok ni. So kita baik tak say. Bawa dia baik pak tu kak. Allah lah. Pia duk lak dia baik. Tukar dengan kata au. Haya ni kata. Tak baik dah. Duk gumbel dengan kata au tu. Soro pun serati. Sik-sik nak baik hati. Hati kita setuh. Dengan soro dia. Dia dengar dia marah. Namun ngupak kak. Nah. Allah lah aku tak boleh dengar lah. Soro dia tu halus punya. Cik-cik peciri. Ha tu setuh dengan soro dia panggil. Tu masuk dalam ngupak pula kalau dia tak kena. Ha ada boleh kita tak oh sedak kalau dengar demo berak. Kawe malas naye waso nak mari. Sayuk lolah sedaknyo dengar dia be. Ha deh kita kata lagu tu dengar ke dia. Hak tu nama puji. Dia bukan ngupak lagu tu dia panggil puji. Nah, agama dia puji ni kena cara bukan kata boleh semata. Ada tak leh. Kita tahu selalu dia mau sedak bewe. Oh, kena dengan hati kawe. Sedak dengan ringgit dengan gapo. Orang pakat duk puji belako. Kama dia sedara hobe tadi mari buka lubang hidung. Hare alik kita puji. Dia hare kerana besar diri. Tak ada jalan juga. Eh, sabik nak lari dengan kata, eh ni payahlah nak jadi benda baik. Habis Nabi kata, muduk dia lah seni. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa-siapa dia berimeh dengan Allah dan berimeh dengan hari akhirat. Fal yakul khairan kasira. Maka musibuk tu hewi banyak. Wih banyak, tak ada kira boleh mana bukan, boleh rajak kau lebih lagi. Wih banyak. Sekiranya kalau kamu tak boleh nak sebut gak wei banyak. Nah, lalu tu awis yasmuk mudut dia ni. Jaga pula lidah tak sewi tu baik pula. Ha, pakai tu nak berik gapo tu ai tak berik dah. Cerah tu baik tu pepah. Masuk kedai pukul ni tengah klik pukul 10 tu gak belah tu gak ai. 13 guni jalur boleh dah. Kalau isi guning. Zikir ada sepatah habuk lagi. Ada beradu tu nak wayak. Ini kalau bagi orang yang tak ada mikir kak, sudah sungguh. Habis esok kata dalam hadis kak. Orang kecek sia-sia buat berat buk malaikat. Buat berat buk malaikat. Ya tanda-tanda penuh berat. Hatta kau tuhe. Kian kepada tuhe.
Dah, kata dia ni, dia ni, dia ni kecek gini-gini banyak. Lepas tu, harta malaikat dibaca depan ulama di tempat tekoh haru-haru. Kau masa lapar lagi dah go, kelanjir bogeh, pergi baca situ. Ni, nai soleh, nan sekun cemak, kecek jok ye hidup siapa lo ni, 18,700 juta, 16 patah. Bunga-bunga baca, pakak dengar belakang tu. Tu kecek oh sio-sio, tak ada pala, tak ada dosa. Ha, tu nak royak tu oh sio-sio. Habis orang pakai cek sio-sio ni tanah kau. Kecek benda baik ni kat emah. Kecek ngupak ngacung baru api. Yo ya siap-siap lalu dah. Tu kata eh kita. Sabik penutup dah. Kita boleh jaga molek go hafazul lisan, serga dah ingat. Ha tu boleh jaga kak oh benda ni tak ada bedah ni. Benda ni benda ni mok siap ni. Dah benda ni dirakok ngah tu. Hei kecek ni. Op, ya break boleh. Serga dah ingat kamu. Hei payah nak break ni. Lelek kecek kita cuik. Gapo mu ayah ni? Itulah dia tu, tak usah dengar lah. Alah, royak aku sore. Tali, Allah, aku tak royak eh. Allah, kelengi rapat pula. Kek-kelek orang tak usah royak ni dah. Tu nak royak, dia sedap dengar. Tak mengupak ni. Haa, dia tu nak royak katanya. Besarnya dah, yang berlaku di atas kita hari-hari, mulut ni banyak lah. Kalau kita tak taubat katik kau, tak ada jalan lah. Tu surat-surat dia. Hak tu, baca buku tadi boleh ajak dah, yang masuk habis tu. Min jami'i ma karihallah. Aku taubat, aku istighfar denganmu ya Allah. Dah daripada barang yang membenci. Mu hok tak kena. Gapo namu barang hok membenci ya Allah. Kaulan perkata aku hok sabik dengan cara jadi maksiat hok tak kena aku taubat. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa zunubi wa atubu ilaih min jami'i ma karihallah. Aku taubat, aku ucap istighfar. Sama ada kata aku hok ngupak, hok ngacung, hok kacek sio-sio. Ha ni dia kena cedek ubat ati dah, perabih. Ni surat ni hok tulung bagi dah, dia dah tak kok se, wak baca dalam acik peracanwan kita. Hok untuk nak makan lepas pada mati. Tu kaulan patu wa fi'lan buat te kita pula. Kok jadi salah dengan Allah Taala. Dah, tikah laku kita hari-hari buat te kok jadi deraka dengan Allah, aku taubat dan aku minta ampun kepadamu ya Allah. Patu buat te kita. Patu wasam'an, kelingo yang sabik jadi dengar benda tak oleh. Benda yang diraka denganmu mengupak ngacu duk tadah kelingo dengan orang cek pelawak dengan orang duk nakir kedai kopi gapo ni sabik dengan kelingo ni aku tobat dan aku minta ampun kepadamu. Tambah gi baca bulan ning pula dah. Cuba samu sikit lagi tok ji. Bapa tak kacau wi ingat hon ni. Kok ni masuk abih. Fasafullah azal jalal wal ikram min jami'i dzunubi wal ahsan. Kok ni sibuk kali. Masuk sumur juga. Hak ni kau suku pula. Ia banyak cong. Perkereta, air susu, Toyota. Dan Mazda, Siburwa, Mazda, dan ada belakang. Boleh naik belakang. Ni pun istighfar belakang. Tapi tak sama murah masing-masing. Hak tu minta lagu tu. Hak tu minta jarak umum. Hak ni minta sosok. Ha, lepas pada samaan, wabasoro. Kelingok. Apa mata kita hodok tapak? Mata kita hodok tengok benda musyak. Warna tu, warna ni. Tambah-tambah dunia model lah ni. Kelak mata pak tengok retina dah. Dia ada kena kopi duk beli sekali. Pakai cuk nong lah dah retina tu kak. Terik ketak tu kak. Denyuk-nyuk-nyuk dada dua uti. Pas apa dia nak teher tak tengok benda tu. Bukan tengok tunggu nyuk ke tu. Ha tu nak royak kru, nak royak kru. Tong klau pak payah tut. Hai mak-mak kru. Dia cepat boleh rajak. Oh, boleh rajak Nabi kok. Fathai umat, hai klau. Apa nama? Lapa istighfar, hai jek-jek. Rajak syahruri ummati. Boleh rajak, boleh umatku minta ampun. Pak. Aku syahru fihi, ulih demaki temu kena banyak umatku. Fihi, ucap minta ampun di dalam boleh rajak. Minta apa? Alistighfaru minta ampun, pak. Ni nak ayat tu kalau kita tak langsung kau. Nabi pesan kita. Supaya kita tak timur pada wasiat Nabi. Boleh lain pun ada tapi tak sama. Boleh ni Nabi sebut kau lalu dah orang panggil.
Ha, tu di antara dia. Hak lepas daripada kita minta mata wasat wa basara wa khatira, hati hendak teritah benda tak molek. Nah, hati kita neteng kuan cua-cua duk marilah hati kita ke. Hak Allah lot bad. Apa ya tot hai kat kau. Cepat lebih-lebih lagi boleh rajak ni. Ha, tu gepe wa khatira. Comel dah tu makna dia belalah dia tak reti makna pun bacalah. Tu ambil hulung duk bagi tu dia panggil di antara dah. Ha tu baik. Dia tak ada jalan dah. Dia kena buat benda tu latih dah. Benda apa benda perapi. Dia tiga perkara ke. Tanda kita kasih ke Allah Taala jangan tinggal. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar. Tu jangan tinggal. Tanda kasih Nabi, selawat jangan tinggal. Tanda kasih ke diri kita, ucap istighfar jangan tinggal. Dia cukup dah tiga tu, ulama bagi siap dah. Mukenik, mukasih, kalau kasih, jangan tinggal. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Nak tambah lah, wala tambah gila. Ni tanda kasih ke Allah. Tanda kasih Nabi, selawat dia. Malah jemaah hari jemaah, we banyak nak. Dah, apa tanda kalau lagi kasih kau diri sendiri, siapa dia tak kasih kau kasih. Ha kasih bukan banyak apa ya tu. Sebab kita ni banyak salah dengan Allah Taala. Dah, ha tu di antara baik. Ni doa yang cara bak ngupak. Tersegi kata pak bila orang panggil dia sebut benda baik, tu nama puji. Oh sedak dengan YouTube email lah. Tak ada nak baca Fatihah. Sedaklah dengan ia baca atau puji. Sedaklah ia makan kena bagi mulut tu puji. Kalau ia besar diri sabit kita puji tu Nabi wak banding mung panamun mukerak tekok sedaramu siya belahlah wai haka kesiya belahlah kepada sedaramu bapa tu utuka mukerak tekok dia sebab puji ia mari besar diri. Sabit tu Sayyidina Ali bila orang puji dia, dia baca doa. Kalau bukan Sayyidina Ali baca saja, kita nak baca tak ada apa. Ingat tadi, Allahumma gfirli ma la ya'lamuna. Nah, wala tu'akhizni bima yaquluna. Nah, apa tu waghfirli? Nah, apa nama? Khairan min ma yazunnun. Ah, tu dia panggil ya Allah. Dah, Allahumma gfirli ma Allahumma gfirli. Dah apalah dosa bakiku ni? Ah dah, yaquluna ya sebab dia mau duk puji sat ni. Ah Allahumma gfirlahu. Dah Allahumma gfir apa nama ni itu apa dosalah bagi mereka yang duk puji aku ni. Wala tu akhizna bima yaquluna. Dan jangan ambil salah lah dia mau kata aku jangok kata comel wak makan sedap. Ya tak tahu ya sebenar tu jangan ambil salah dengan aku. Ku tak apa ya Allah. Wajah ni dia menjadilah aku ni khairan min ma yazunnun, terlebih baik pada yang suka molek lagi. Kalau yang suka kata aku molek 4% mungkin tambah aku jadi 5 tu hai. Yang suka kata aku molek maka aku minta kepadamu tambah dia lagi. Ada bayar 3 patah tu gitu. Allahumma gfirli Allahumma gfir apa nama ni ma yakuluna. Nah, wala tu'akhizna wala tu'akhizna ada bima yakuluna. Apa tu waja'ani amin man khair waja'ani khairam mimma yazunnun. Allahumma gfirli ma la ya'lamun wala tu'akhizni nah bima yaqulu. Apa tu waja'ani khairam mimma yazunnun. Atau Sayyidina Ali sebab Sayyidina Ali orang puji dia kan fok-fok Syiah puji gak ada dah lah Ali tu mak dia baca ni. Sebab tu puji semata-mata bukan jadi benda baik kalau besar diri. Dah, kalau kita mari makan pong, tu dah apa? Salah alik orang puji, ya dosa sebab dia buat sabak dia tu besar diri. Alik orang yang kena puji, dia mari takabur. Salah dia takabur. Hak ni salah buat sabak. Kedua-dua tu sampai kata tak lepas dengan ucapung lah. Puji lelek kita lama, puji benda baik belakang jangit, tak kena cara. Puji tu menjadi satu dosa besar juga tu. Dah, terbaik. Atau pada kainnya yang ngupak pada pakai ye. Kain masuk pakai ye lah. Lelah, ya tu darak lah. Pakai merahnya lo.
Lu tak ikat reti lagi tu. Ah tu dia panggil tu dia pakai ye. Lah yo tu tengok pakak sikak kain lah. Ha ah, tu dia panggil beg tu. Lah dia tu tengok pakak kain yak bungo jamin dulu lah pakak beg tu. Ha tu dia panggil setuh dengan bak pakai ye dia. Lah yo tu tak ada yang kaya tengok pakak kano buruk tilalak saja. Oh yo orang kaya tu. Anak-anak makan gaji belaka tu lah hai tengok pakak tu. Tilalak saja baju dia. Tu setuh dengan tilalak tunggu pak kau tu. Ai, nak wayak nak lip payah oi. Ayah payah. Apa karo yang misal ni? Segi tubuh badan, dan segi akal, segi buat teh, segi kata eh, segi pakai. Nah, tak kak nak bila dia banyak doa. Atau pada lainnya. Lain pada tu banyak lagi lah. Hak menjadikan kita dok sebut kau saudara bila saudara tak kena. Namukan mupaklah. Ha di antara dah. Habis. Telah firman Allah Ta'ala ni sebagai dalil kata ngupak masuk ke dosa besar. Tuhan janji neraka. Lagu mana? Wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma dah an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Ha, di dalam surah apa nama Hujurat ayat rakan 12. Ya kata kena ni. Artinya Tuhan katanya dan jangan mengupak oleh setengah kamu akan setengah-setengah. Ha tu. Lagu mana? Amo mengupak kau tok jinang, tok jinang mengupak kau amo. Culung mengupak kau tok jimak, tok jimak mengupak kau culung. Pakak duk mengupak di mari. Tu panggil mengupak setengah ke setengah. Pak Tuhan lagi wala yatabba'dukum ba'da. Dan jangan kamu ngupak setengah akan setengah. Pangupak kita kena ada saat ni. Sebut kau saudara bila dia dengar dia tak kena. Tu nama ngupak. Sama ada buat teh kata eh dia, dah akal fikir dia atau diri dia, pakai dia masuk belako. Ha tu dia panggil Tuhan lagi jangan ngupak setengah akan setengah. Patu hebat tanya kita pula ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi adakah kasih seorang kamu memakai daging saudaranya yang mati ni Tuhan tanya bukan hak ulama ni bukan hadis Tuhan sendiri dalam surah Hujurat mukene dah he tok nebe mukene dah he culung makan daging sain lalu gedak dia ambil sepoho ke makan ha tak lalu cerah daging lembu kita tak lalu dah apa lagi daging manusia daging kambing kita tak lalu dah orang betah ni Tuhan tanya dah lari tu singupak ke setengah ke setengah Tuhan pergi tanya adakah kamu tu kasih seorang kamu memakai daging saudara yang kamu mati Tuhan mati dah. Kita pergi ambil sepoho, pergi ambil selengit, duk nyicoh makan. Lalu tak lalu. Daging saudara kita. Lalu tu Tuhan jawab sendiri weh, fakarih tumuhu. Maka beci kamu ke dia. Tak say cerah. Dah, dah bila mu tak say, lagu mana? Fakarih tumuhu ini. Bila mu tak say, mu beci mu tak kena makan saudara kamu, maka lalu tu mu kena tinggal lah ngupak. Kerana ngupak ni makan daging saudara kamu. Ah, dah mu tak kena tu yang jawab. Fakarih tumuhu. Maka mu beci ia ke dia makan daging saudara. Pandai mu beci makan daging saudara. Janganlah kamu ngupak. Atau maksud lagu tu. Dan mu ngupak makan daging saudara. Oleh dimakan itu bila mu tak kena. Mu pisahlah tinggal ngupak. Ah, dah tu nak raya. Nak tinggal reno sedap. Tak hati naik tanemu ni. Nah, ha, sedak tiga panggil. Tapi, uzuhalah minta dengan Tuhan. We boleh kita patah. Pas sebab ia masuk dalam dosa besar. Ni Tuhan berjanji. Pasal ni, wailun likulli humazatil lumazah. Haa, dah. Bermula neraka weh satu cerong, satu lubang dalam neraka ni. Duk cedek ke orang wahi ngupak. Saya kata kepada orang kafir duk ngupak Nabi Walid ibn Mughirah. Haa, Umayyah bin Khalaf. Leh, sahab bin Wasil demo tu duk ngumpat Nabi pak ayat tu hai turun dah ni dah. Allazi jama'a man law wa'addah.
Orang-orang mana allazi jama'ala, orang-orang yang suka hipung harta dia. Ada satu bahasa pula dah. Tak ada kerja muka lain. Hari-hari cara hitung masuk dengan tubik je. Amal tak ada kira buat tak buat apa tak ada. Tu allazi jama'a amala wa addada. Masuk banyak mana tubik banyak mana. Wikoli banyak mana. Modal banyak mana. Barang ada banyak mana. Tu duk hitung hari-hari. Pas amal hari-hari mu hitung tak? Kau nak gil makan le kubur di akhirat esok. Ha, ni sahabat Nabi kata orang cidik dia kena hitung. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da mauti. Kon calak, kon tong kita kena tengok, kena hisap amalan kita. Ya kena hisap, kena tanya hari ni berapa wak pra'eh, berapa kita zikir, berapa istighfar, berapa sedekah, berapa puasa dak, berapa ucap istighfar, banyak mana taubat. Ya kena cek tu. Tu orang cidik. Kau Nabi bilik. Nah, orang cidik mana orang cek dah. Maknanya al-kayyisu man dana nafsahu. Orang cerdik, orang yang hina diri dia, yang tak ada wasa lebih, tak ada wasa besar, tawaduk dengan Allah Ta'ala. Walau pekat tinggi, segi pekat tu hewi, harta banyak kan, hak tu hewi, tapi dia tu berendah sangat. Ni orang cerdik. Lepas tu wa amila lima ba'da mauti, buat persiapan amal nak makan lepas pada mati. Hitung banyak mana. Ni orang cerdik. Pak kita jangan dah hitung ni waktu kata allazi jama'a mala wa addada. Hari-hari kau dah hitung waktu ya. Ah kalau buah dia ni ada jalan. Kalau anak cuk ngaji ada apa kita duduk sini dah. Ni koli banyak mano? Ni banyak mano? Banyak mano? Duk hitung waktu ya hari-hari. Pertama orang kafir selagi dia kata ayat kau orang kafir ni. Yasabu annama lahu akhladah. Yang menyekorkan harta dia boleh sampai kekal. Ha tu. Tahu tu nak orang dia tomok dengan dunia yang sopo gak waso sopo harta ni boleh tolong dia. Habis tu ngam ngaji tak ada nak mawakna duha apa tak ada nak ngakro air apa tak ada nak tak ada berasa apa muka harta banyak duk waso harta tu boleh tolong dia nya tu yasabu annama lahu akhlada ia menyeko ia seko kata harta boleh mengekal dia sebab dia tu lah tak gade. Kalau ni Tuhan kata dengan kalah cish kalau bahasa kita. Kalau bahasa waktu guru mulut tahu tu. Kalah jangan sekali-kali saat Allah tu muskau lagu tu tu. Hari-hari kau dah hitung masuk tubik ya. Menyekor kata harta mu lah. Yang boleh mengekali. Tak kena Tuhan kata kalah jangan sekali-kali. Nanti layung bazanna fil hutamah. Aku nak akan lepas capok lena aku hutamah. Ah tu hendak ayat tu asal cerita buku ngupak tu hari lagi siapa harta lalu dah. Ah tu di antara deh. Sebab itulah nak ayat kata tak kena cara begitu sungguhlah. Rasa apa harta boleh kita pe kau tak ada gaduh dengan amal ibadat. Ah tu di antaranya deh. Ah ni ayat lain ni cara bab ngupak lagu itulah. Dan sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis lagi. Saat ni qira'ah. Ni hadis pula dah. Habis kata walaupun banyak bunyi kata ngaji kita penawar-penawar hadis qira'ah dah lah. Tapi ada orang nak celah, nak celah situ ngaji kita apa saja kita penawar orang ngaji qira'ah hadis. Loh, tak ada arah mana tu satu bahasa juga. Kita penawar ulama sudah tafsir qira'ah hadis. Lah kau saat ni qira'ah ni hadis pula dah. Ah tengok tu. Jadi ting demo tak ada bergaduh situ tu. Dek ngaji kitab pun, kitab penawar, kitab faridah. Ah, orang ngaji tafsir hadis, ha tengok. Ha ni bukan hadis Quran ke? Kalau ngaji Quran, boleh hurai lagu ning, lah hurai baik manonyo. Ha tengok tu, tak gerak dia pecah belah orang panggil. Ha pas kata ngaji kitab Jawi, kitab Tino, ha tengok tu. Allah, pas kalau kita kitab Arab belako kita nak makan mano? Kita nak gedel lagu mano? Engko kita hidup orang Jawi. Pasal dia kena ngajar kita jauh hidup ponok tak apa ngaji kita Arab. Pakal ngaji Arab kita seko kita tak erti Arab. Ha tu nak royak. Alhamdulillah pun tak mana nak tafsir dak. Wah. Ha tengok tu. Banyak dok contoh tu. Ngaji kita jauh kita tinunya kata Allah. Ha tu nak royak deh. Ha tu satu kumpul leh bahasa tu belok bahasa cari kok tak jadi tak jadi kota molek orang panggil. Hmm dah. Ha tu baik. Nabi atakan nawi. Iyyakun wal ghibata fa innal ghibata asaddu minaz zina. Qila lahu kaifa? Qala ra qala innar rajula
baik apa nama ni, qad yazni wa yatubu, wa yatubu, fa yatubu Allahu alaihi, wa inna sahiba al-ghibati la yufar lahu hatta yaghfir lahu sahibuhu. Hadis ni yang diriwayatkan Ibnu Abi Dunya wa Busyah anin Jabit daripada Abi Sa'din radhiyallahu anha. Banyaklah riwayat hadis ni. Katanya Nabi kata artinya, jauhkan oleh kamu akan diri kamu. Nabi suruh kita jauh di kita daripada mupak. Kalau kita ngaji pun suruh jauh dengan pelawak. Karena orang pelawak satu patah, malaikat lari satu mil. Gapo pelawak? Royak cerita tak betul dengan diri kalau tu pelawak. Tu dia panggil pelawak. Ngupak ni gapo? Dah, sebut kau saudara, dia dengar, dia tak kena, dia cerita ngupak. Tak reh dia royak siap-siap lalu dah. Dah, Pak Nabi lari kita tu. Iyakun wal ghibata. Dah, maka hendaklah kamu jauh diri kamu dan takut olehmu akan mengupak. Nabi pesan supaya kita takut dengan mengupak. Hari ini Nabi pesan supaya kita takut kau mengupak. Kerana bahawasanya mengupak itu lebih bersangat daripada zina. Ini sudah lah. Ini kalau pergi ngaji sekarang ni kelik lalu ada apa? Oh, aku ngaji semalam mengupak ni besar pada zina. Kalau itu baik kita zina dengan mengupak. Dia mau tiap hari itu lalu. Ya Nabi tak ada nak royak lagu tu nak ui kita tulung dengan ngupak, bukan nak buka lorong, buka zina ni dah. Ya fikirlah sekali gulah ngaji semalam ngupak lebih basak lebih kuat ada zina. Kalau gitu baik kita zina, kena tak tahu lagi. Kenalah hadis kata lagu tu tapi tu tak perhewi hadis nak kata kok mana. Innal riba asyaddu minaz zina. Sesungguhnya ngupak ni bersangat terosol lebih pada zina. Padahal zina ni tok ji, ia dek tekok sirik dah. Dek tekok sirik. Lepas pada sirik, zina kau bunuh orang. Dek bencan orang panggil duk dekat tekok sirik dah. Lepas pada jatuh kamu, zina kau bunuh orang, mabuk. Dan kau ya kok, pak tu duduk keliling rosol-sol-sol. Tapi mari sini kau yang ngupak lebih lagi. Takut mana? Lalu tu yang kata sini. Supaya kita ngaji tengah pada setengah kan? Tiada didapati oleh seseorang. Nah, tiada didapati oleh seseorang akan Allah Ta'ala. Mana jumpa dengan Allah Ta'ala. Dosa yang paling besar, nasabak dosa yang paling besar sekali. Ialah dosa menjahil anak bini. Kalau kita pergi ngaji hadis ni, orang tak ajak anak bini dosa besar sekali daripada muka lain. Sebab sekali-sekala Nabi baca lagu tu. Tiada didapati makna tiada dijumpa akan Allah oleh seseorang hamba. Nah, jumpa apa? Dengan dosa, makna dengan sebab dosa yang terlebih besar, dosa membuat menjadikan anak bini jahil dengan sebab hukum Allah Ta'ala. Ni apa ni? Dia nak royak katanya, kita ada anak, ada bini, jangan lepas nanti kita kena ngajar. Jangan buat tak hari, bak itikok, bak basuh kucing, basuh berok, bak mi esmaye, bak tayamu, okay? Bak basuh najih, bak esmaye, bak bosok, bak haji, banyak lagi bak, hok fardok itu. Mu jangan lepas anakmu jadi jahil, binimu dan anakmu. Sebaliknya kalau mu tak ajar lepas apa nama lepas nanti tanggungjawab kita tak ajar tak gapo ya besar panjang dengan sebab mung tu tak ajar ya tak reti hok ning besar dosa mung karena mu tak tanggungjawab Allah Taala terlebih besar ke lain dah mano tu masa ke jumpa dengan Allah dah sanjutitan Rabbul Jalil tepat ke jumpa mahkamah yang paling adil sekali. Situ tempat kita kena jumpa dengan Tuhan, bini gi dakwa jahil dia, hak tu dosa besar. Kita tilik situ tu, nampak jahil nak bini dosa besar. Mari sini zina pula. Tujuan nak wui kita hak ni, nak wui kita takut kata tak ngajak nak bini tarun ni nak wui. Siapa jadi dosa besar jumpa Allah Taala di akhirat esok. Ya sebenar pun dosa besar sungguh bunuh orang zina. Ni patut
Bukan tengupak ni besar dah zina tu dak, tapi jalan mana Nabi nak wik kita tupu ngab zina. Sekali-sekala Nabi royak zina lebih bersangat daripada angupak lebih bersangat daripada zina. Mana jalan dia wajah? Nah, dia kata sini. Kerat apa lalu tu bila dia kata lagu tu, dikatakan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa artinya? Jadi mujud sobat tu biseki. Nabi kata innal ghibata asyaddu minaz zina. Ngupak ni bersangat daripada zina, kejuk sobat. Jalan mana Rasulullah kata ngupak lebih pada zina? Sekali-sekala wasapa tak cayalah, ikut mana boleh besar ngupak dengan zina? Maka Nabi jawab, kerana apa mengupak itu lebih bersangat daripada zina? Sobat tanya. Maka Nabi jawab, bersebedak ya Nabi, kerana bahwasanya seorang lelaki itu terkadang berzina ia dan taubat ia. Seorang lelaki bila pak ia jatuh berlaku zina, pak ia taubat. Nah, maka menimu Allah Ta'ala akan taubatnya. Terimulah taubat bila cukup rukun syarat. Pak berlaku zina, kita taubat dah. Bila taubat cukup rukun syarat, Allah Ta'ala terima. Nah, bila Allah Ta'ala terima saat itu, lalu tu, dan bahwasanya orang mengupak itu tiada mengampuni baginya bagi orang upak saat itu, hingga mengampuni baginya bagi orang minta tu oleh ampunnya di upaknya. Ini sahabat kata besar ni. Jadi zina ni bila kita taubat, ia cukup rukun tiga ya. Mana? Sesah hak zina tu. Lepas tu nombor dua, kalau dengan zina ni kita tinggal masa sekarang, percubaan sekarang ni sahabat dengan zina tinggal. Anakut masa akan datang sahabat dengan zina ni, tak gambar lah palotok ku tak ada-ada dah, cukup tiga ni. Tapi ngupak ni kena tambah so lagi, kena pergi minta. Honing ni bahagian kedua pula, ada setengah-setengah ulama kita anggung zina ni, zina buat persiapan. Zina tepat sedia, bukan zina kok kapung nak pok narohak naratak pacu, bukan ni zina diri sok, bukan. Zina sudah buat persiapan siap dan le tepat yo siap dah. Nah, kajami dulu gak tanya mah pun ada dah kan. Ada kan 50 hak bujang umur 48, 50 kok jami dulu. Kau mari kau ciamai, anak-anak dara 28 umur tu, kau tu jamin 105. Tak jadi dah. Tanya mahdah ke tahu lah ni tu. Tu dia panggil zina sudah sedia. Golok dah ada. Naruh dah ada. Hanjai dah ada. Kau lain tak ada popular ni. Ramah lah kau dah. Hatu buat persiapan orang panggil tak ada kau lain. Dia cari duit dengan tu ya. Maka orang ni dia tak ada sakut dah dengan orang tua dia. Insya Allah sakut dengan tua tua dah. Ulama kata dengan tiga tu ya. Sesah dia berzina, dan dia tinggal percubaan zina dia berada sana. Lepas tu azal lepas otak dia ni tak sambil dengan zina, ku tak gambar lepas otak ku tak ada nak dah. Ada pun tu hati mu ada. Tapi zina tu lah zina orang panggil sufi ni. Kau duk cedek siap-siap lah kau dah. Masa nak teragi, nak teragi. Haha, tu nak koyak gede. Ha tu. Ada pun zina kok kapung gapo ni tak ada nak recek lah ni. Ha, ada nak recek masuk ni rosak lebih pada lebih ada ngupak di sakut dengan anak dia juga ni. Ha, hok nun dak dah tiga tu dah. Ada pun ngupak dia kata, kita sesalah kita ngupak. Hok lepas dah. Pada tak ingat, tak ingat kita nak buat hok mana tu ji. Nak wisung kuan dengar, kita tak ingat dosa. Kalau ingat molek lah ngupak kau dia tu, kau celoh, kau cemah, kau timoh, kau kelesung, dekat kau kolik, kau saleh, tak apa. Hari ni 3,500 ngupak. Kau cari kau toji mak 48, kau toji es 120, kau mak soto 12. Kau cari, minta maaf. Pada kita tak ingat. Ha, tak ingat tu kena pakai umum. Lagu mana? Istighfar dia tina dalam uzur. Tak ingat. Alhamdulillah ala kulli hal.
tu retina dia uzur tu, dia baca tu dulu. Alhamdulillah ala kulli halin astaghfirullah min kulli zambin wa atubu ilaihi. Tu retina duk le uzur. Tak duk le uzur boleh ngomong istighfar ni, dia masuk be. Segala puji bagi Allah. Allah Ta'ala mengubahkan satu kelakuan kepada satu kelakuan. Dia lah panas, sejuk, sesak, kaya, boh kemara, nah, cuci tak cuci, hei tak hei, nipah tak nipah. Dia lah orang yang duduk ubahnya. Bahkan dia, astaghfirullahalazim, aku minta ampun akan Allah. Minta ampun ke apa? Min kulli zambing, daripada tiap-tiap dosa. Waktu builai dia aku tobat kepadanya. Itu. Kalau dia pakai makan umum, makan umum je. Nak ingat tak? Nah. Pah. Asafullah azal jalal wa ikram pun habis juga tak? Asafullah azal jalali wal ikram. Nah. Aku minta ampun akan Allah yang maha besar. Minta ampun ke apa? Min jami'i zunubi. Daripada tiap-tiap segala dosa. Wal asan, dan tiap-tiap segala kesalahan. Masuk lebih kata sabit kata asafullah azal jalal wal ikram ni min jami'i zunubi wal asam ni hak ni nak royak kata dah masuk habis juga. Walau kita tak ada bawa boleh nak ajak pun boleh, lain pun boleh, masuk habis juga. Min jami'i zunubi wal asam, daripada tiap-tiap segala dosa dan hak segala hak salah Allah Ta'ala, masuk habis juga. Ah, buatlah deh. Ah, tu baik bawa ingatlah. Ah, tu yang kata hot tu besarnya. Ada pun orang ngupak ni. Kita sesah dah, kita tinggal dah, azal tak sah dah, kena gi minta maaf pula dah sekali lagi. Pak minta maaf tu yang berlaku dua. Hak imej Syafi'i kalau mu ingat mu royak sosok. Ah, terberat nan ni. Ya buku dosa pun nyakit dah. Mari sebentar ya nyakit. Ada mata mamak kena dah weh semalam. Guling kena semalam. Tak boleh gerak kaki tangan. Allah nak hilang tu lah. Dekat nak ulih jalan narok. Jalan narok. Kapung koma kapung. Ha, boleh tak ulih sungguh lah. Sebentar ya mari sekelip mata. Dosa pun lagu tu. Ngupak dia sebentar ya. Tapi nak Tuhan nak cabut tu ke Allah. Ayolah. Ah, payah sampai orang payah dosa zalim yang ada tiga. Zalim orang panggil maufik, zalim maufuk ni zalim hak tu ampun. Gapo zalim jangan hak sirik. Ada pula zalim ghairul maufuk. Zalim ni hak tu tak ampun gapo sirik. Orang kafir dengan dia hak ni tak ampun. Juruk tak mana ya tak ampun. Juruk tak mabuk, tak judi, tak zina. Tapi agama dia tak masuk. Hak ni tak ampun sebab orang panggil apa apa? Orang panggil zalim. Ghairul maghfur, zalim yang tak ampun. Ada zalim yang ampun tinggal semaya mabuk judi tapi imej dah. Hak ni maghfur Allah Taala ampun. Tu hak tak ayah hang. Hak so lagi, hak so lagi orang panggil Tuhan tu ampun tapi terhenti di atas sedara tu ampun. Ah, deh. Kita cukup tiga dah. Giminta tok jinang. Ha, kalau tok ji apung baru terampung. Giminta culung. Ha culung apung baru terampung. Terhati di atas ni. Kau ni payah sekali. Sabit tu ya duduk di akhir sekali. Tak letak je muktai sirak. Kata 3,000 tahun ada berlaku 15,000 tahun. Nahai gipak dan yatamu. Akobah yatamu. Bangu yatamu. Ya tanya bak akidah. Bak iman. Malaikat tanya tu. Lepas ni kalau kita molek lepas. Lepas mari pula Aqabah yang dua yang tangguh ha semaya. Kalau semaya molek betul gapo jaga comel semaya, ha lepas ni. Ya tanya Aqabah yang tiga cara bak puasa. Tanya puasa nak tahu kena rukun syarat tak ada apa. Ya kapak ya tanya pula cara bak zakat. Mu keluar dak zakat. Harta kekayaan duit duk taruh kakah mah gapo. Okay. Mung keluar tak? Ha, tak keluar sudah. Bakal mung keluar tu mui kena tak pada asnah yang apa? Banyak kalau dia tanya kalpah tak ada apa. Pahit tanya pula ia kelima sakut tak dengan haji. Mung ada duit pitih kena tak pergi buat. Kena mung tak buat umrah. Duit belanam. Masuk oleh kuasa. Jalan gapo. Kalau kita pergi, tak pergi sudah.
Lima, ia kena ia tanya bak toharah. Cara basuh kecil. Cara ambil air semayi. Cara bak air mutan najih. Cara pulak bak tayamum. Dah, cara pulak bak tu bak tu. Cara bak toharah, bak cuci, ambil air semayi apa tu. Tanya juga situ. Lepas tak ada apa. Ia tujuh. Sama taruh nak masuk pergi ikut serga. Ia tanya pulak sakut teh dengar. Satu ke dengar anak adik. Ah, ni ada gapo dah ni. Mun biasa dak ngari dia ni, wak ngaruk dia ni, biasa gol ni, biasa gol ni, biasa gol ni. Mun biasa ambil barang dia, mun akan taro dia, mun bunuh dia, mun bedil dia. Ha, mun makan kambing curi dia, makan wadokong dia, mun ambil wapta dia, mun ngupak dia. Habis nak ui cuci situ. Oh, kalau tak cuci situ, tak masuk surga dia, mun cuci sungguh-sungguh. Ha, situ kita cari juga tu. Kalau ambil kambing dia, mun cari kambing, dia hata kelik. Baik tak belakang duk cari tuan dah ui pandang tengok ke dia pakal makan taruh orang sejekal je apa tu sampai di tujuh lapis buat tali tekak kalung pergi cari tuan mana mak aku nak atas kelih dah tanah mak aku tak say dah mak nak ambil mana pergi mamak nak tak dunia ni yo. Tak temu duk cari situ kerutong ha heca sebab kita terlekat dengan dia kawasan medai kena pergi hantar ui kelip dulu sebab kita biasa ambil barang dia curi tepung buku tak apa tak payah teh poyi kau ikut poyi tak halang cari poyi nak bayar puluh kau je ni poyi you naik kap poyi you naik kap tamai ku cacai poyi mi sit bat nak kap tak payah tak payah. Ha, dah kena cari sungguh dia cuci sungguh maksin sabit itulah kena bawa atik doa buka-buka pokok. Astaghfirullahalazim li wali walidaya wali masyayikhina. Lepas tu tak tengok tu, tak tengok, tak ingat curi tak ada dah. Mabuk Burhan tak ingat lagi. Hati makan umum tu. Kita tak kita, ayah kita, mak kita, tok guru. Lepas tu wali ashabil hukuki alayya. Dosa aku dah sakut dengan dia. Mudah-mudah kita baca semua tu yang buka mata hati Zahar. Zahar rasa nak apa ibu kita. Ya tak duk mana. Buat teh kita duk baca semua ke. Okay? Ini nak baca renoji. Tak ingat. Aku tak tengok waktu tu. Tak siap ni tak puasa lagi. Rabbi ja'alni mukimah salati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ah, cuba sambung. Tauji. Ni wana hong. Dah tak ingat lagi ni. Ha. Dia ni tak pergi ke tambah nama naiklah ni. Gua janji nak pergi ngak mu ke. Fak-fak ke rumah je apa-apa ada banyak orang ke tambah ngajinya. Lagi atau duduk orang pak tok jinang katiklah kata ya insya-Allah tu. Mari mengutu kau tak ada mari lagi tapi insya-Allah duduk pergi kata duduk ada maramawi naik kat nama ya hak tu. Tuji kita ni lah. Hal lain pun kita ada tuji gila asam. Okay. Doa nak wigi lah dia pun kau biasa gidah. Lepas tu gitu insyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah hingga lupa apa? Dah kata rasa aku lapar kau 9 minggu dah lah. Dia insyaAllah lagi lah tu. Haa, tu nak kau iya tu jiwi. Lepas lagu anak agak-agak tu. Tambah waktu sikit lagi ni. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir lana wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Aduh. Lepas pada kita minta kita dan kita minta pula kepada ayah kita mak kita dan kita minta semua orang sute dunia ni. Pas habis orang kasih dengan kita. Pada kita minta dosa Tuhan terima sikit banyak hal lekat dengan dia insya-Allah ya ampai bagi kita. Ah, tu tempat kita nak tu. Tapi bos saya tak ingat tu jelah. Dah ke? Nak mengu waktu baik pun deh. Ah tu. Culun tak ingat lagi deh. Patamu boleh belakang sikit. Rabbirham huma kama rabbayani sagira. Tak ada apa-apa dia keluar hajar sendiri. Adalah itu semua tu. Walil mu'minina yauma yakumul hisab. Atau pun untung dah. Dia adalah keluar sendiri hak ni. Ah dah. Ah habis dah lah. Berarti kita sambung semula lah pula. Dan menilik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nilik ke dalam api neraka pada malam merak. Maka tiba-tiba di dalamnya di dalam malam merak tu beberapa lelaki yang memakai bangkai. Allah. Oh ni hadis sahih belakang dah ni. Tama-tama dah ada bulanding dah. Nabi duk tengok orang jantan duk makan bangkai. Eh, bangkai ni teruklah weh. Benda busuk.
Habis tokoh ngak-ngak-ngak. Habis tokoh ni makan ngak-ngak-ngak. Makan bangkai. Siapa Nabi tanya man haza siapa Jibril depan. Ni nak kena umat tu hangu. Yang duk dunia gapo? Wahai ngumpat kau orang. Habis dia makan bangkai putu yang kata sana lah. Orang ngumpat ni makan daging saudara. Pakmu kenik ke makan daging saudara ketika saudara mati? Tuhan jawab pakar itu mu tak kenik. Habis lah mu tak kenik mu beci, mu kena tinggal lah ngumpat tu. Ah, situ dah. Habis atas tu nak ngaji juga bak ngumpat besar, ya masuk lalu so besar. Ah, tu nak tengok dah pada malam merah pula. Habis itu, wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang kedua ni kitab Faridah duk cara di segi baharuh bagi Nabi. Tetakkanlah wajib bagi rasul depak sidik amanah tabligh fatonah. Orang nak jadi rasul mesti kena bersifat dengan pak sifat ni. Nah, kalau jadi nabi waktu biasa mana waktu bet tabligh. Kata ada pak ni orang panggil tak boleh jadi rasul. Sidik amanah tabligh fatonah juga panggil ke rasul. Tubuh tu kena ke Nabi Muhammad tu. Kena ke Nabi Isa tu dia panggil rasul, kena pada tubuh tu. Ke rasul tu sidik amanah tabligh fatonah. Atu dia panggil orang nak jadi ke rasul tu, nak jadi rasul kena bersifat dengan dah kena bersifat dengan ke rasul sidik amanah tabligh fatonah. Tu dia panggil hak wajib. Hak mustahil fatan apa nama sidik lawe ke apa lawe dusta kecek pelawak mustahil atas rasul pelawak atas kita ni pelawak atas rasul ni mustahil zahar pelawak atas kita ni haruh kita boleh berlaku kecek pelawak boleh boleh berlaku kecek tu nabi rasul ni tak kecek pelawak wala satu patah tu hidup jago habib rasul bila pelawak mustahil atas rasul. Yang keduanya amanah kepercayaan. Orang panggil hati dia jujur orang panggil. Tak kerja benda Tuhan lagi. Walaupun benda makruh ya tak ada kerja baik waktu lalu siapa jadi nabi. Pas lawak lawak amanah ke apa? Dia kena habah hak ni modah. Ha. Lawak amanah eh. Khianat ngaruk. Oh ya tu ngaruklah tengok tu lu tengok dok mik tengok luak bagai demo ni. Rasul tak ada ngaruk. Tu ngaruk tu mustahil atas rasul nama khianat. Lepas tu lama paknya tak boleh menyampai Nabi. Wa ma ala rasul illa al-balagul mubin. Dah. Wa ma ala rasul tidak aku letakkan pesuruh ni malaikat menyampai yang sangat nyata Muhammad. Demo nak buat gapo nak kata nak sekak mutara mana menyampailah Muhammad. Tak ada apa demo nak tui nak apa pun. Tengok Nabi dia mau jeling, Nabi dia baca Quran. Bukan jeling saja, culuk kata lagi. Wa innahu la majnun. Sesungguhnya Nabi adalah gila. Tengok tu. Tengok Nabi dia baca Quran, apa dia kata kaweningnya? Dah mutasir bimbing belah lah. Tapi kata Nabi, wa innahu la majnun. Tengok tu. Kata wa innahu tak apa dah. Oh berat, berat. Tapi Nabi sabar itu. Duk menyampai situ tu dia mau kata lagu mana pun ha, sabit Nabi ni orang panggil tak boleh menyampai nah, daripada utus daripada Allah Ta'ala siapa gapo siapa lah pas lawe menyampai gapo lawe menyampai tak boleh lawenya hak mustahil ya? Kitman menjemunyi susuk tu hai royak gapo tak siapa kepada umat tu susuk mustahil ya, tak Nabi tu mama kitman orang panggil. Pasal lagi fatonah. Gapo fatonah? Nabi rasul ni kena ceridik. Kena ceridik. Nah, kena ceridik bodoh tak boleh jadi nabi. Kena ceridik dia. Pas ceridik dia lawan gapo bodoh? Bodoh bahasa Arab ke apa? Al-badal, apa al-badalah. Ah, dah. Bodoh orang panggil bodoh dah. Ah, tu orang panggil bodoh. Badalah, badalah dah. Ah, orang panggil. Ah, kalau dia nak ayat tu, tupak tu mustahil. Pelawak, ngaruk, dah sembunyi ilmu, sembunyi itu yang menyampai, lepas tu bodoh. Itu mustahil. Sidik amanah tabligh fatonah, itu dia panggil, hak wajib. Lepas tu haruh. Dari kita tak nampak tu.
Sabit tu, wajib bagi Tuhan 20. Mustahil bagi Tuhan, dua mustahil atas Allah Taala 20. Lepas tu haram. Ada berapa haram? Ai sudah jugaklah demo ni. Haram ada berapa haram? Eh? Wajib bagi Allah Taala atas jalan tafsir 20 sifat. Sidik apa nama wujud ida bakar sapa kaun hum mutakalliman. Mustahil atas Allah Taala 20. Adam, hudusun, dah. Apa nak? Dah. Lagi pula apa nama menyamai mumasalahu atau gapai hak mustahil 20. 20 mustahil harus apa nama ni wajib 20 harus 1. Paharuh Allah Taala gapo? Ni wajib tak kita berlaku ini. Harus tak Allah Taala buat mungkin. Bukan majerai mungkin, bukan mungkin tu tak. Mungkin ni benar boleh jadi ada, benar boleh jadi tak ada. Sama berat. Kata hujan tak apa, tak hujan tak apa. Nak kaya tak apa, nak sesak tak apa, nak sakit tak apa, nak sehat tak apa. Timur-timur semua tu. Wah amal banyak mana Tuhan nak sumak ni aku pun tak ada. Apa sudah ke dia? Orang tak ada wah amal Tuhan nak lepas serga. Tak ada apa kerana diri bubuh serga, diri bubuh apa nama ni, neraka ni haruh bagi Tuhan. Tata haruh bagi Tuhan selama kita tak kecek dia janji. Dia kecek dia janji masuk dalam tak jiwi. Eh? Ah, masuk dalam wajib aridi lah pula dia tilik dia janji. Supaya buku mati ke? Belum pada tilik dia janji. Kita nak mati pun tak apa, tak si mati pun tak apa. Muka kita masuk dalam benda mungkin bening. Ada apa tu hari kekal, tak si mati tak ada apa, dia sudah dia. Nak mati setagi tak ada apa. Tapi tilik dia janji kullu nafsin za'iqatul maut, tiap rasa duk menapah ni kena mati belaka, maka mati tu wajib hari di. Hatu makna mungkin orang panggil. Orang ada imej, ada amal yang soleh, wajib masuk surga dan sebuah dia janji. Kalau belum pada tilik dia janji duk kata ngau haruh haruh haruh. Ni pa kita lah ni kita tahu. Ha. Lah ni anak berapa weh? Anak 5. Anak yang kena masuk leh haruh. Tuhan nak beranak tak apa, saya beranak tak apa. Ha tengok ibu tua, ibu tua tu adat atau tak beranak? Pa Tuhan weh. Ha, dia kena reti gua haruh pun. Haruh yang lawan apa? Lawan mustahil, lawan wajib. Tukar hal lepas belaka dah tu. Ha, mari sini kita ngaji bab haruh Nabi baru ni dah. Ha, dengan mana ni ayat kena? Ya nak ayat atas haruh bagi Nabi ni perangai ni serupa dengan manusia. Nah, deh. Perangai ni serupa dengan manusia. Deh. Ah, lagu mana? Ada makan. Deh, ada tidur, ada berjalan, ada bergurau, ada sakit. Deh, ada pula minum, ada pula bining. Tapi semua tu tu tak kurang murtabak jadi rasul dia. Sungguh kata dia makan, dia minum pun tapi tak serupa dengan kita, tak jatuh murtabak dia. Ah, tak mertabak ya, tak jatuh. Tu supalah diri makan supa belaka. Sabik fuk kafe yang kata kena. Mali hazar rasul. Rasul gapo namo yakulu. Nah, yakulu make yo. Lagi pula wa yakuluna taami wa yamsina fil aswa. Rasul gapo namo make minum jalan gi kedai beli tepung. Ha, lalu itulah rasul ya kena ya serupa dengan kita ya makan minum tidur tu. Tapi rasul tak serupa dengan kita, so ya Tuhan kata. Sabit itulah Tuhan kata ke Nabi Muhammad. Fok-fok malaikat ya dia kata ke mung Muhammad, eh fok kafir ya dia kata ke mung nak jadi rasul kena malaikat. Mung katalah Muhammad. Kata gapo? Dah, kul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum. Mengkatalah ana basur, ana basharun. Sabik ni kena baca pano? Ya anak kita. Ana baca la Quran apa ni apa dah? Ah, sudah pada baca Quran. Ha, ada pak. Ana al-laili. Ana mila. Anasiyah
Man ana ba ilayya pak dah aku desa lagi eh. Kali moga bos lagi. Inna ataina. Kali moso lagi apa? Inna ataina tak no. Ha, kena dah lima tu tadi itu. Ada bila pak tapi ada bila lima tapi ambil tah lima lah ya kena lima. Ana al-laili ana mila. Ha, ana abu man ana ba ilayah soal lagi dah sungguh. Haji. Eh? Ana dia kena panjanglah anasiya. Dah, manusia dia ramai-ramai ni dia panggil anasiya segala manusia. Tapi kalau sore bunyi insun. Ha dah tu sorenya. Ha terbaik. Tak ada hubung tu lagi kita duk mengaji, lalu dia kata lagi. Ada setengah-setengahnya rasul ni bukan sifat malaikat. Hal yang tak supanya yuha ilayya annama ilahukum. Tak supanya Tuhan wahyu sendiri ke Nabi. Kita tak ada wahyu melalui Nabi Muhammad saja. Hal ini tak supa. Hal lain supa belakang. Haa supa belakang. Sampai itulah Nabi itu tekah belah perut. Nah belah perut pada malam merah lah. Isra' merah tu. Dia dah tidur. Dia dua kali tidur. Dia tidur remuh. Ya tidur rumah Hindun. Ada kata rumah Atikah. Duk tidur ya dua kara dia mikir. Tetengah Khadijah binti Khuwailid mati. Ya saya, ya ingat. Panjang dengunglah sekaligus. Pada umur dua dia mikir tetengah Abu Talib pak saudara mati. Tambah-tambah mati lagi pula. Dalam keadaan tak berimbing dengan dia pula dah. Apabila Abu Talib mati tu dia di demo kerencai tak ada lah. Sebab masa tu Abu Talib jadi Perdana Menteri Mahathir. Ha, Perdana Menteri Mahathir ni gede be. Tengok anu timari, mau pi bakak bubuk bunyu eh. Apa apa nak? Kan apa? Kan oyak Mahathir. Ha dia. Ha tu nak royak gapo? Ya kan pangkat yang tinggi ke. Lepas pada naik ke, dia lalu. Kalau Hong tak ada pola, kalau Hong duduk pada Walid ibni Mughirah pada masa tu Abu Talib jadi Rata Menteri Mahathir. Apa nama Abu Jahadi pendayuk Rata Menteri. Pas tak kena beren tu. Ha, tapi Muhammad anak dara Mahathir. Habis dia tak ada kosek pola. Kalau buat tak bersungguh lah. Duk perincai ke Abu Talib. Habis dia gilarin Muhammad. Eh, mulaarin anak dara mu. Anak dara nampak teruk dah tu. Nampak dia lok-lok kau teruk tu. Dia duk kacau, duk dakwah-dakwah. Dia duk nak gapa, lik. Mereka tengok malik, lik. Tu Abu Jahal dikata, Nayib kata kau Rata Menteri Mahathir. Mungkin lari dia lah. Kalau dia nak tino kau, gini lah. Aku nak cari, nak uya carilah kau tongkok. We tino dia, tapi dia beradu dakwah. Loh, tengok dia nama Nabi duk dakwah nak kau tino. Pasal gede kalau rasa dia nak kepada pangkat. Darjat tamneng kalau dia nak nak bui satu khisi dia. Dia nak terak menteri ke apa? Nak bui dia, bui dia kata muka. Tapi syarat kena beradu dakwah. Tu dia kata ke Abu Talib tu. Kalau dia ambil Abu Talib tak ada. Tak ada pun. Dia pakai hemak lalu. Dah. Tu kerencai, duk kerencai lagi. Lepas tu lama tiga dia tawa mengayak dia lalik. Kiranya Muhammad mung tu nak darah mung kalau tak cek dakwah lagi. Dia dah nak kau gapa, nak kau kaya. Kita kepur harta lah kota Mekah. Wih satu biaya kepada dia. Kalau kita telah kota Mekah tu ada 10 juta kak. Dah, ada 3 juta kak. Kita wih dia 1 juta. 2 juta tu hak milik daripada duit hak tengah. Wih dia 1 juta. Apa bukan juta lah kota Mekah. Mungkin tawar dia lah. Ha tu. Bawa Nabi Muhammad klik nega kalijah. Talik tanya lalu. Lek tu Muhammad. Ya teraja mari. Rata menteri raja mari marahnya. Mari duk tawar lah. Semua beradu dakwah. Potih berasa lemah. Kamu duk kacik apa kak mak gitu lalu. Duk kacik dakwah. Kacik duk dakwah lah. Yang nak duduk kali ya dia kak muda. Tapi ya wi tawarre kepada mu. Hei Muhammad. Tawar rega apa? Kalau mu nak tino, ya nak cari jangok lah kota muka. Tapi syarat mu beradu dakwah mu tu. Kalau mu nak kaya, ya nak cari harta separuh dalam muka mu kepada mu.
Kalau munduk kepada tamnai, ia nak satu krisi untuk jadi tamnai oleh kota engkau. Mempilih molek Muhammad, padai. Dia tolik tak nampak yang Nabi duduk bawa tu. Supaya Nabi Ibrahim dengan anak dia, fattabi'ni muturukku ayah, muturukku ayah. Dia kata kepok dia semua hukum. Ihdina siratan sawiyah. Allah Ta'ala tunjuk jalan yang betul kat aku. Siapa boleh nampak surga, siapa orang turukku boleh masuk surga. Ha tu, fattabi' ni, turukku ni, jangan duk turuk tokong. Ayah tak nampak, Tuhan katuk atas hati. Nak atarin tu. Bagi telan ngaji semua wajib ngaji belakang, apa bukan duk panah. Tapi kena tak boleh mari. Tuhan tak buka. Ada orang nak buat je, tu dia tak ada orang nak buat. Ini kita islelelek dah, orang pernah sebab tu. Nah, sampai tu di antaranya, lepas pada tu Nabi teriak. Teriak tak ada kata lagu mana dah. Dia kata kepok dal dia, ya apa nama ni potih. Kiranya kalau potih ambil matahari di atas langit, demi bulan di atas langit, mari hadiah di atas ribuan Muhammad. Suruh beradu dakwah. Nabi kata, anak Muhammad ni tak akan beradu dakwah. Ematullah belah curuk-curuk lubik. Sebab dia tahu kata pok darah dia duk pehe kata Muhammad duk dakwah nak ko tino, nak ko harta, nak ko tamnai ya. Sabik kita wa benoning ni. Nah, Nabi tak ada nak kan habuk waktu sekira ambil duk ambil matahari bulan mai dia tahibo dia, dia tak akan beradu dakwah. Tu besar tak besar no ayat jawapan Nabi. Sabik tu dia kata, wa ma ala rasul illal balagul mubin. Tidak aku latih menjadi rasul Muhammad melainkan menyampai yang amat nyata. Dia nak buat gapo kamu, buatlah. Tapi asalmu dakwahlah. Ha, tegah dah Allah Taala. Sabik situ duk nengung pok darah dia, Abu Talib mati tak beriman. Nengun Khalijah binti Khuwailid puturune raja. Bah mik budi dengan dia tu, dia tak dapat boleh nak nak terhenggolah bila Khalijah yang buat dengan dia tu. Dah. Alu dak ingat situ yang gelawa turun. Tiga orang malaikat ambil pondau Nabi. Pondau Nabi letak di dah Baitillah dekat dengan Hijr Ismail tempat bulat dah. Hijr Ismail betul orang itu orang panggil apa nama Multazam. Nah dah. Pak pitu yang ada bucu pak pitu apa itu? Rukun Iraqi Yamani. Ah, Syamani yang ada paksa lagi. Eh? Sejak suak suku yang bucu pak pula suku pula tu tu. Okey, pas bucu tu baca kau tu bucu tu baca kau tu bucu tu baca kau tu yang suku pula. Hajak suak tu suku pula tu tu. Nah, ya ada pak rukun pula situ tu. Nah, kalau dia gil tok pak situ saat ni kau nikah bangki. Nabi paling kanan, paling kiri. Ada nampak wak gapo? Lari semua lagi tidur kepada Baitillah. Bertidur di Masjid Haram, dekat-dekat Baitillah kawasan tu jugaklah. Lepas tu mari semula itulah dia tidur bertemu dua orang, Abu apa nama ni? Sayyidina Hamzah. Dengan Ja'far. Hamzah tu pak darah dia hak mati di Bukit Uhud tu. Hak wasil makan darah. Puan sudah bunuh siap belakang ambil depan daging-daging kakak dalai hak Hamzah, ambil mama-mama. Wait, dia nak sacai orang panggil. Sebab hak ni sengelai sekali ni ramai orang pape musyrik bunuh di Hamzah. Apabila hak ni tua boleh sore gak. Habis dia mau buatlah. Nama wasi orang panggil dah. Kalau dia situ tu Hamzah mati dia pergi buhuk tu orang panggil 70 orang termasuk natu Nabi si nama Abu As tok laki Zainab tu mati situ juga. Dah ke hok nak tembus dengan tali tekok tu. Nabi tengok teriak tali tekok Zainab dia. Zainab saya kepada Abu As. Tapi saya pun dia masuk orang munung. Engko yang nikah belum Nabi jadi rasul lagi. Jadi natu Nabi tu. Bila Nabi jadi rasul, Zainab royak. Nabi pergi dakwah Abu Ah, tosik, duduk semua tokong situ. Patat sakit hati kok mana. Tapi sakit hati pun tu hewat lagu tu. Kena redha. Tapi Zainab tosik saya. Apabila satu ketika tu, mau lagi perih dalam Uhud. Perih Uhud kali yang kedua, Nabi Allah. Perih di badan Nabi benih. Perih Uhud saat ni, Zainab terkadar khabar tanya kata Nabi benih. Alhamdulillah Nabi Rasul Nabi Nabi Allah fuk Nabi. Tapi fuk Nabi Allah Nabi tak hati.
Paya tanya pula. Dah, Nabi mati saat ni tu. Tok laki gimana? Ah masa pergi Badar, dia tahu tu Nabi benih. Ah bila Nabi benih saat ni tu, tok laki dia duk mana? Halah dah. Nanti nak tiak dah belak dah. Tu nak tu Nabi anak Nabi Zainab tu. Dalam keadaan tu, Nabi pun ambil Abu Asad ni waktu buh. Waktu perakan. Tak bunuh dah. Ya khabar kata Abu Ahya tak mati lagi, dulah tua perakan. Ya nak pergi bunuh sendiri, ya nak pergi timut, ya nak pergi tebus sendiri, ya tak gamak Rasulullah. Hatta orang pergi tebus, ambil tanda tekak, hak kali jauh, wih masa yang kecil lagi, hatta kepada, leh, asal orang pergi tebus. Nabi tengok, pak tanda tekak, Nabi cek. Ni tanda tekak kali jauh ni. Siapa taruh ni, saya nak aku kasih kepada Abu Ahya. Walau dia tak berimeh dengan aku, tak berimeh dengan Allah Ta'ala, tapi sayangnya kepada tok lelaki, siapa jong lagi tali dekat kelijah tak sewi, tak ada wik kau lain, wik dia, bila sulam. Tapi tebuh lagi keru. Nabi pun terlalu, dah ambil hati anak, tak ada ambil dok tali dekat tu, hatta klik wik dia, ambil Abu As, apa nama, wik kepada Zainab. Ada kena bagai wik dok lah. Ha, lalu tu, dengan takdir Allah Ta'ala, Abu Ah pun masuk Islam. Mati pada turut, tak pada tahun perih badar lah dia tu. Mati tu lah. Tak mati pada turut badar. Dia mati pada perih Uhud. Dia masuk Islam dah. Mati kali Hamzah tu. Hak mata dalam perih badar tu, dia dah kapir lagi. Bos sudah Zainab tebuh gapa siap. Lalu tu lah dia masuk Islam. Perih kali yang kedua di Bukit Uhud. Lalu tu lah mati sekali dengan Hamzah. Termasuk Abu Ah nak Nabi sendiri. Itu tok laki daripada Sayyidina Zainab lah. Sayyidina Zainab. Tok laki Fatimah Sayyidina Ali. Nah, apa nama ni? Rukiyah dengan apa nama ni? Dengan Umi Kulsum, siapa dia tok laki dia? Usman kedua waktu. Kena kita otik nata-nata Nabi dia. Nah, gua lebih. Apa tu Nabi saat ni mari yang kedua, pondok lagi. Ha, pondok tu, belah mik lebih tekak, siapa hari-hari panjir belah. Pak belah tu waktu baik jatuh. Waktu baik jatuh, berah belah jatuh pula ada darah hitam. Bila ada darah hitam ni, darah hitam ni orang panggil tempat permainan setan. Kalau hak kita tempat setan ada makan ni. Sebab setan duk bakar haye, bakar kaki, bakar kaki dalam jatuh hitam tu. Hak tu duk malas semaya, malas ngaji, duk suka, duk turun, duk apa. Kerana lah darah hitam tempat permainan setan. Lepas tu kena Nabi ada juga darah hitam je. Sedekah kata Nabi dosa kena ada juga darah hitam. Kalau gitu setan ada Nabi. Dah ulama kata. Ya benarnya darah hitam yang ada di Nabi. Nak menunjuk kata manusia supaya kita ramah-ramah. Tapi setan nak ambil mana tak boleh buat rupa Nabi. Setan. Nabi lain boleh. Tapi Nabi Ahmad setan nak buat tak boleh rupa Nabi Ahmad. Hak lain boleh. Nabi Sulaiman tak Nabi Sulaiman tengok Nabi Sulaiman jatuhkan je buku setes saling rupa tu. Saling rupa jadi rupa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman nak kali dia masuk jamil waktu bek somo cicing. Dia kamak mujizat dengan cicing. Boleh angin gapo burung gapo turuk Nabi Sulaiman. Dah, siapa jin selai ambil mata di patak laut enggak kena berkat dengan mata cicing dia. Pas dia masuk jamil dia cabut. Wih kau bini ya, bini banyak mana? 100 orang bini. Oh malu dengar Tok Ji. 30 bini biasa, gundik 70. Bini 300, gundik 700. 1000 Nabi Sulaiman. Kita sorek-sorek tu dah, ada apa-apa dah. Kita royak wih. Lepas tu dengan ramah-ramah tu, yang ada tempat dia haraknya. Nama Aminah. Kau yang harap tahu cicing tu. Harap-harap pun celah Nabi Sulaiman pergi masuk jamek, celah tu setel pelengkai jadi rupa Nabi Sulaiman pergi minta cicing ke Aminah. Aminah pergi selalu bos Sulaiman tu baik pak daripada jamek pergi minta ke Aminah. Aminah tu tengok rupa Sulaiman bukan apa biar dah, bukan apa Sulaiman sungguh dah ngotai di setel dah ni. Hai mu buka Sulaiman, Sulaiman ambil dah. Jadi kena kabut situ. Setel habis cicin tu lah. Giduk takisi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman jatuh kajian 40 hari celah tu. Sama taruh nak naik semula tu. Tu nak oyak cerita. Dia pandai. Dia boleh buat rupa. Nabi lain boleh buat. Tapi Muhammad tak boleh buat.
Saya tak tahu bala kepada Nabi Muhammad. Itu dia panggil kisah Nabi Sulaiman lagu tu lah. Lama kot dia kena tuduh tu. Tekoh raja, tekoh setan tu jadi raja takhrisi tu. Kilah tu yang ambil surat-surat sihir. Gibuh wah patak khisi Nabi Sulaiman. Bawa Nabi Sulaiman jatuh naik khisi mula. Jatuh Sulaiman jahat. Duk hijau fok-fok ramah-ramah duk turut dia ni. Nah, duk turut dia, duk malu ke dia ni. Baiklah burung, baiklah angin gapo duk turut peretah terpas Sulaiman. Sulaiman duk pakai sihir. Cuba pergi gali wah khisi dia. Habis pakai kasihir tu mari situ lagi dah tu. Gigali temu sungguh. Ha, temu tu lah. Orang-orang masa tu Yahudi pergi kata Nabi Sulaiman sihir. Ada apa-apa tu cari petenuh orang panggil. Siapa tu kata? Wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tak kupu. Nabi Sulaiman tak mahai sihir. Ha, sihir iblis. Lagi Yahudi lah. Ha, jamin tu Yahudi duduk mengenak dah. Tapi tak ada pok lah Tuhan tu lo suk-suk. Tapi saya tangan-tangan nak tolong tu lama dah lah. Duk turut setan tu. Dari situ Nabi pun lagu tu lah. Belah perut dia ada yang atas hitam. Hitam tu maksud manusia supaya kita ramah-ramah. Tak ada sekir pun. Cuma tak jatuh murtabak dia. Tu kita kena itikad lagu tu dah. Habislah. Lepas tu semula kita main ngaji pula. Hubung kaitan pula. Cara menghimpunkan segala makna ini semua di dalam kelimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak mana semua tu? Tuan Jiwi. Kita main ngaji mula ni. Banyak mana tu? Loh, banyak mana tu Haji? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada semua lah tu? Pak. Main rupiah kena mahal ni lagi ni. Adanya mana tu? Adanya? Ha. 50 akidah. Hari ni 50 hari dah orang yaksa saat ni ke? Hak wajib bagi Tuhan 20. Hak mustahil bagi Tuhan 20. Harus 141. Hak Nabi Muhammad wajib bagi Nabi Rasul ni. Apa? Mustahil 4. Harus 1. Pak milik. Milik lagi campur dengan 41. Hasib. Duklah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hak kita dah bawa siap malik. Deh, hatu di antara deh. Sekarang itulah. Wallahu a'lam. Apa tu ambil surat hak. Deh, hak culung bagi tu nak baca deh. Pakak turut kali tu. Bawa amal lah. Wakyi tak wakyi, gapo bening tak bening, buat belakang. Fakti nak ada, tak ada, tak tahulah. Bagi-bagi perhabis. Deh, ni masuk dah boleh rajak lah ni. Tu baik. Allahumma barik lana fi Rajabah. Wa sya'bana wa balighna ramadan. Baca semua. Banyak mana baca lah. Minta we berkat bulan ni, minta we berkat bulan Syaban dan minta panjang umur we dengar bulan Ramadan. Astaghfirullah azal jalali wal ikram min jami'i dzunubi wal asam. Sibu kali. Sibu kali hai krut pandang tak kap. Kuna. Nah, patu baik ni istighfar hok panjang. Hok panjang pun kena baca. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Min jami'il ma'asi waz-zunubi. Wa atubu ilaihi min jami'i ma kariha Allah. Mak. Loh, nyanyi tak nak boleh. Mana awak ingat Quran tu? Min jami'i ma kariha Allah. Qawlan wa fi'lan wa sam'an wa basaran wa khatira. Itu baca sekal-sekal. Kalau kita nak pergi lalu dah. Amin jami'i ma kariha Allah. Turutlah. Qawlan wa fi'lan wa sam'an wa basaran wa khatira. Wa basaran khatira.
Ha, kalau kita nak sama hidup-hidup mati jadi izhar lah. Dan kalau kita nak beradu adu tasa wa khatira dan wa sama'a wa basara wa khatira seko-seko lagu tu dua dah tu kita kita pilih tu nak selalu tak apa nak beradu tak apa. Baik, Allahumma inni astaghfiruka lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma asrartu wa ma a'lamtu wa ma anta a'lamu bihi minni wa antal muqaddimu wa antal mu'akhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Habis hak capak boleh rajak ni bukan panjang benar lagi tapi ada dah hak panak hak panjang pada osa. Ha dah. Patu bawah tu cedek-cedek hujan-hujan atas langit. Baik. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ha hujan bak sikit. Allahumma hawalaina wala alaina. Ha tu pak belik tu. Allahumma hawalaina wala alaina. Ha ni kilat pula. Subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Apa tu ketika apa nama ni guruh kilat pula pelakar puan-puan. Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi azabika wa afina qabla zalika. Doa ribuk angin kuat. Allahumma ja'alha rahmatan wa la taj'alha azaban. Ah doa sutai doa basuh kucing. Tubik pada jamai bacalah. Jangan lebih 45 dah yakah. Minta Tuhan we cuci hati jangan menafik dan jagakan para tak berlaku zina. Baca tik anak-anak leluh cucu-cucu leluh tu. Allahumma tanghil qalbi minan nifaq. Wahasin farji minal fawahish. Ah wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma zukna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihtim lana bisinil khatimah wa la taqtim alaina bisul khatimah. Allahumma fil lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma afina min kulli bala'i dunia wa azabil akhirah wa sallallahu sanamadi wa ala alihi wa sahbihi tabi'in ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.